Wow, jantung pisangnya sudah besar. Nah, aku coba bantu ya. Tolong dong. Yuk, kamu tarik napas. Aduh, gimana nih? Wah, mainan baru. Mainan baru. Setir-setiran. Awas, ditabrak. Wah, ketabrak. Wow, mainan baru. Aduh, aduh, aduh. Aduh, sakit banget nih. Aduh, aduh, aduh. Aduh, kayaknya kakiku ketusuk paku deh. Aduh, sakit banget. Aduh, aduh. Tolong, tolong, aduh. Aduh, gara-gara main setir-setiran ini kakiku ketusuk paku, aduh, sakit banget, aduh. Aduh, ah, mau ke tempat pak dokter aja deh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, sakit banget kakiku ketusuk paku. Aduh, aduh, gara-gara setiran ini deh. Aduh, nah ini ada bajunya. Pak dokter nih, aku mau manggil pak dokter aja deh. Pak dokter. Aduh, aduh, aduh. Pak dokter. Pak dokter, tolong. Pak dokter, tolong, kakiku sakit banget nih. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Pak dokter. Pak dokter, tolong. Aduh, pak dokternya mana ya? Mana kakiku sakit banget nih, aduh. Aduh, bajuku juga udah keringetan banget, udah basah banget nih, aduh. Aduh, aduh, capek banget nih. Aku buka baju dulu deh. Wah, bajuku udah basah banget, teman-teman. Aduh. Aduh, sakit banget kakiku. Mana bajuku udah basah banget nih. Ah, aku mau numpang jemuran pak dokter aja deh. Pak dokternya dipanggil-panggil gak keluar sih. Aduh, sakit banget kakiku. Bajuku juga udah basah semua nih. Aduh, aku numpang jemur aja deh di jemuran pak dokter ini. Pak dokternya dipanggil-panggil gak keluar-keluar. Wah, semoga cepat kering ya bajuku. Panas banget nih, udah keringetan banget nih. Nah, ini ada baju pak dokter nih. Kan aku dari dulu cita-citanya pengen jadi dokter. Mumpung pak dokternya lagi gak ada, aku cobain ah. Yeay, jadi dokter. Yeay, jadi dokter. Kita coba ya teman-teman semuanya. Wow, udah ganteng banget nih. Wow, udah kayak dokter belum nih teman-teman? Ah, duduk dulu ah. Duh, udah kayak dokter nih. Gara-gara mainan ini, kakiku jadi sakit. Wow, gini ya rasanya jadi pak dokter. Wow, jantung pisangnya sudah besar. Nanti kalau misalkan dedek bayinya sudah lahiran, jantung pisangnya bakal kita ambil untuk kita sayur biar asinya banyak. Oke, jantung pisang, kamu terus subur di situ ya. Oke teman-teman, kita mau kemana nih? Tadi saya lihat tukang ojek, tapi nggak ada ya. Aku pengen cek kandungan ini ke dokter. Siapa tahu aku bakal lahiran teman-teman. Tapi tukang ojeknya nggak ada ya. Apakah kita harus jalan kaki aja teman-teman? Mana ya? Di situ nggak ada. Di situ juga nggak ada teman-teman. Jalan kaki aja deh. Soalnya mungkin hari ini tukang ojek pada libur teman-teman. Aduh, tapi capek sekali. Baru hamil, jalan kaki pula. Ah, gimana nih? Wow. Aduh. Aduh, panas banget di sini. Duduknya di sini aja deh. Sambil nunggu pak dokternya keluar. Wow, gini ya rasanya jadi pak dokter. Enak banget pakai bajunya. Aduh, capek sekali teman-teman. Kita jalannya udah jauh sekali. Pengen ke tempat dokter. Pengen naik ojek, gak ada ojek hari ini teman-teman. Tapi gak apa-apalah. Kita kan udah deket nih sama rumah dokter. Mudah-mudahan dokternya ada. Wah, kayaknya ada tuh dokternya. Ya, dia udah manggil kita tuh. Hei, bapak-bapak kuning. Ayo teman-teman, kita cek kandungannya dulu ya. Semoga kandungannya sehat. Aduh, udah mulai mules nih. Aduh, ayo teman-teman. Aduh, kayak mau lahiran nih teman-teman. Aduh. Ayo teman-teman, gak apa-apa ya seperti ini ya. Aduh. Kamu kenapa? Perut kamu kenapa itu? Hei, bapak-bapak kuning. Kamu kenapa? Bapak-bapak merah ternyata sini, udah. Sini. Iya, tunggu sebentar. Sini. Aduh. Mana nih, sebentar ya, aku buka sendal dulu ya. Sini. Aku buka sendal, gak apa-apa? Ya, gak apa-apa. Udah. Kamu kenapa? Aduh, dok. Aku ini hamil, dok. Tapi aku ini sebenarnya. Ini mau lahiran, dok. Tapi aku ini sebenarnya. Mulai sekali, dok. Nah, gimana dong? Gimana nih? Ini udah berapa bulan? Udah mau 9 bulan. Wah, mau lahiran, gimana nih? Wah, tadi, dok. Sakit gak? Iya, tadi kan aku jalan jauh banget, dok. Kamu kalau lagi hamil, jalannya gak usah jauh. Gak ada ojek, dok. Tapi aku ini, dok. Aku ini. Dok, tolong ini, bantu, dok. Aduh, gimana ini, aduh. Yaudah, ayo, cepet sini. Aduh, gimana nih? Aduh. Sini. Aduh, tapi aku ini, bu. Aduh, tolong, dok. Aduh, gimana ini? Sini lagi. Aduh, dok.
Tapi, eh, aku ini Bu. Aduh, gimana ini? Kamu tunggu sini. Tunggu sebentar ya. Tunggu ya. Cepetlah. Aduh, aku malah heran nih, sakit sekali. Gara-gara jauh banget tadi jalannya, teman-teman. Ya ada ojek soalnya. Dokter. Aduh, tahan ya, tahan ya. Aduh, tapi bobo-bobo kuning. Aku ini sebenarnya Bu. Aduh, gimana ini? Aku sakit sekali. Kamu udah enggak tahan lagi ya? Aduh. Ayo, ayo sini, aku coba bantu ya. Tolong dong. Yuk, kamu tarik napas. Aduh, gimana ini? Aduh. Nah, ini anaknya udah lahir. Aduh. Ini bobo-bobo kuning. Ini anaknya anak kuning juga nih. Wah, anaknya Upin. Iya. Kamu kasih nama siapa anaknya? Ini anaknya bobo-bobo juga. Tapi aku ini sebenarnya Bu. Ini bisa enggak anaknya bobo-bobo juga? Eh, bobo-bobo kuning. Jangan anaknya Upin, bisa enggak? Gak bisa. Gimana nih? Aku ini sebenarnya Bu. Aku mungkin. Aduh, gimana ini? Aduh, tapi terima kasih ya, Boboiboy. Dokter Boboiboy, makasih ya. Tapi aku ini sebenarnya Bu. Sudah melahirkan ini. Aduh. Ya, makasih ya. Iya, iya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak ya. Tapi aku ini sebenarnya Bu. Dari dokter. Aduh. Ya. Eh, dari dokter. Aduh. Gimana ini ya? Padahal aku ini sebenarnya kan bukan dokter. Tapi untung aja anaknya lahir dengan selamat tadi. Kalau kenapa-napa, aku bisa bahaya ini. Waduh, padahal aku udah mau bilang kalau aku ini sebenarnya bukan dokter. Aduh, ya udah deh, sebelum ketahuan Pak dokternya, aku mau balikin bajunya dulu aja deh. Kan Pak dokternya, aku mau balikin baju aja deh. Takutnya nanti ketahuan, aku bisa kena marah. Wah, dasar si bobo-boy kuning. Lahiran-lahiran aja, untung dia nggak tahu kalau aku bukan dokter. Nih kita balikin lagi ya baju Pak dokternya. Sekarang kita jadi badut lagi aja deh. Aku harus cepet-cepet kabur ini. Kalau nggak kabur nanti ketahuan jadi dokter gadungan, aku bisa kena marah sama Pak dokter. Aduh, mana kaki aku lagi sakit banget nih. Oke teman-teman, jangan ditiru ya. Pokoknya teman-teman jangan mau jadi dokter gadungan ya. Harus jadi dokter beneran ya teman-teman semuanya. Jangan ditiru ya yang jelek dari bobo-boy merah ini. Waduh, nanti ketahuan bahaya ini. Mana pakai bajunya susah banget nih. Sekarang saya mau jadi bobo-boy merah lagi aja deh. Kita pakai baju teman-teman. Untung aja anak bobo-boy kuning lahirannya dengan selamat tadi. Jangan lupa dikancing pakai bajunya biar nggak masuk angin ya. Oke ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan ikutin kesalahan dari bobo-boy merah yang pura-pura jadi dokter tadi ya. Tetap pantau terus channel Badut Imut TV. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Saya joget dulu. Yeay, yeay, Badut Imut. Yeay, yeay, Badut Imut. Ah, kabur.